Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allahu masih bersama Akbar, Kansa News. Jangan lupa di subscribe dan bagikan infonya. Terima kasih. Allahu Akbar, Sholat Idul Adha 2020 di Cariu Mulia berlangsung hikmat sesuai dengan terapan protokol COVID-19. Pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah di Masjid Al-Huda Cariu Mulia dilaksanakan dengan menerapkan protokol COVID-19 Jumat 30 Juli 2020. Sholat yang dimulai sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Barat itu berlangsung khidmat. Sedikitnya, ratusan jamaah salat Idul Adha tahun ini menggunakan masker, baik laki-laki atau perempuan, juga anak-anak. Salat pun dilangsungkan dengan menjaga jarak antar jamaah. Perayaan Idul Adha kali ini mengambil tema jadikan Hikmah Idul Adha 1441 Hijriah 2020 sebagai momentum peningkatan ketakwaan dan semangat rela berkorban sebagai petugas khutbah, yaitu Ustadz Khozid. Takmir Al-Huda Cariu Mulia menjelaskan, protokol kesehatan diterapkan guna mencegah penularan virus corona, COVID-19. Jadi, sebelum masuk masjid akan ada pengecekan suhu. Jaga jarak antar jamaah pada saat pelaksanaan sholat. Selain itu, tidak dianjurkan berjabatan tangan usai sholat. Dengan mewajibkan menggunakan masker dan membawa alat ibadah secara mandiri serta sudah wudu dari rumah. Himbauan ini dipatuhi oleh semua jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Al-Huda, Cariu Mulia. Dalam suasana new normal ini, semua jamaah tampak menggunakan masker dan saling menjaga jarak antar satu sama lain.